Halo teman-teman, hari ini emak mau review ada satu sepatu dan ini sepatu buat Ken. Nah ini dia, ini nama mereknya ini produk lokal ya, lokal Indonesia. Nah ini kardusnya penyok, mungkin karena om kurirnya buru-buru jadi penyok. Nah kira-kira ini isinya apa ya, seperti apa ya bentuk sepatunya? Ini sepatu terbilang murah sih, tapi menurut masih ya lumayan lah ya, bisa terpakai nanti, bisa dipakai buat sekolah dan bisa buat jalan. Yuk, seperti apa isinya, kita buka yuk. Ini bungkusnya udah mau buka duluan ya. Nah ini dia nih isinya nih. Sini kita dapet ada pouch gini, bisa buat naro ini ya, buat beberapa benda-benda nanti kecil-kecil. Nah, dalamnya ada apa ya kira-kira ya? Kita buka. Oh, ternyata kita dibonusin. Kita dikasih kaos kaki sama gantungan kunci. Nah, ini dia gantungan kuncinya nih. Nanti buat gantungan kunci, bisa buat gantungan kunci atau nanti taruh di tas. Tasnya kayak, yuk kita masukin lagi. Nah, ini dia nih tas buat sepatunya, sepatu buat Ken. Kita buka ya. Ya ini dia ya, ini sepatunya dan ini kotaknya. Yuk kita singkirin dulu sepatu, kita singkirin dulu kardusnya, terus kita coba cek untuk sepatunya seperti apa ya. Sepatunya seperti ini ya teman-teman ya. Ini brand lokal ya, ini dia dalamnya seperti ini. Coba kita buka. Oke. Seperti ini. Oh, dalamnya ini ya jahitan semua nih. Tuh, dalamnya jahitan semua. Ya, lumayan lah ya dengan harga di bawah 150. Ya, bisa dipakai. Mudah-mudahan kan nyaman pakai sepatunya ya. Nah, ini dia nih sepatunya nih. Ini lumayan tuh lentur. Kan ini pakai nomor insolnya 20. Insolnya kan 20. Nah, di sini ini karet nih. Tuh, karet. Nanti bisa keluar masuk. Oh, kan pakai nomor 32 nih, teman-teman nih. Tuh. Size 32 made in Indonesia. Jadi ini punya Indonesia punya. Tuh. Oke. Kita ini bisa dipakai buat sekolah, bisa dipakai buat jalan juga. Yang penting kan nyaman. Ini dia nih mereknya nih, Wins Case. Ya mungkin ini seperti itulah ya mereknya. Banyak nggak mudeng. Ini ya lumayan, nanti jahitannya kita gunting di sini. Ya mudah-mudahan kan cocok. Ya buat teman-teman bisa pesan di Keranjang Oren ya. Nah, ini mah pesannya di Keranjang Oren nih. Oke, sepatunya. Oke, bagus. Bagus, bagus, bagus. Karena lebih sering belanja online sekarang, karena males untuk keluar-keluarnya. Nah, ini bagus nih. Oke, bagus, ini bagus nih. Telapaknya oranye, jadi ini biar nggak licin ya. Jadi dibuat sedemikian rupa nih, seperti ini nih. Mungkin untuk menghindari jalan licin juga. Bagus. Kuat. Oke. Bagus ya teman-teman ya. Tuh. Nah, ini bekas lem nih. Nanti kita cuci. Karena ini baru sampai hari ini. Jadi kita reviewnya hari ini. Nah, ini juga dapat bonus seperti ini, gantungan kunci plus kaos kaki. Tuh, komplit ya. Tahu aja kalau kalian nanti mau masuk sekolah SD, jadi dikasih kaos kaki sekomplit-komplitnya. Oke. Terima kasih ya buat teman-teman. Nah, sekian dulu nih review mak hari ini. Ini dia sepatunya. Terima kasih. Terima kasih, jangan bosan-bosan ya di channel Ken ya. Bye bye.